Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo, apa kabar? Keseho, how are you? Sekarang aku ada di Pakistan di rumah keluarga ya, di rumah mertua ini. Terus aku mau pergi ke pasar pagi ini guys. Jadi aku pengen tahu di sini pasarnya seperti apa, sayurannya komplit apa enggak. Kalau di Indonesia itu sayurannya kan itu aja. Nyapa kalau di Pakistan sayurannya gimana, harganya dan berapa gitu ya. Yuk ikutin terus keseruan aku belanja pagi ini. Nih kita mau bawa sepeda ini guys untuk belanja. Nah di sini tuh sepedanya seperti ini guys, kaya nggak kaya tuh sepedanya sama di sini, jadi nggak ada perbedaan. Memang udah stylenya orang sini sepedanya seperti ini. Haji, in Pakistan rich or not rich, who have the bike like this, right? The big one also, but looking the style, same style. One to five, say one to five. Mm-hmm. Yeah. Jadi ya seperti ini memang stylenya orang Pakistan guys. Some people have heavy bike also, but some people heavy bike. Yeah, have some kayak di rumah itu kalau di Indonesia seperti sepeda apa itu yang biasanya anak-anak muda suka kayak gitu guys. Tapi itu masih terlalu bagus kalau di Indonesia, di sini masih standar aja untuk modelnya. Ini dalam guys. Ini di perkampungan guys. Sebetulnya kalau enggak lewat sini masih mending. Ini dia masuk yang di dalam. Jadi kayak gini masih ada itu. Ada kuda juga. Kalau rumah di sini tuh gede-gede sih guys. Di sini tuh trafiknya udah nggak berukuran guys, jadi mereka terserah mereka kayak gitu, gimana gimana juga terserah mereka. Ini melawan arah ini guys. Mahal di sini guys daripada Indonesia. Banyak sayuran juga, sayurannya macam-macam juga. Ini guys, untuk di sini aku mau beli yang kayak gini. Ini beli cauliflower ya.
बटर है खीरे हैं गाजर हैं जैसे हमने तो सुबह तलके थे ₹40 पाव 150 रुपए किलो पाए गए itu tadi tomatnya sekitar harga Indonesia atau 130 langsung enggak tahu how much? Pertama kali untuk datang ke apa namanya ke pasar ini no problem. Or kuch share karna hai ji? Nih guys, kita udah dapet ini apa paprikanya kecil-kecil mereka kasihnya nggak tahu kenapa kita minta yang besar dikasih yang kecil. Ini kita beli brokoli, ini tomat, tomato how much? People? Tomato 131 kg. Means 130 uang sini sekitar 6.000 sama sih harganya same. In Indonesia sama 6.000-nya. Jadi, oke, okay, Wiko. Ya yeah, guys, aku mau pergi keluar sama suami. Ci, where we want to go? We want to go for shopping, guys. Shopping around the road, Bimba Road. Bimba Road. Call the name Bimba Road. Bimba Road? Yeah. Okay. So there have so many brand shop, right? Mertua mau ngajak shopping, guys. Jadi kita mau pergi juga. Aku pakai baju kayak gini. Okay, katanya ya udah. Yang penting nutup. Tadi mau pakai gamis tapi pikirku pengen pakai celana aja. Tapi kata mertua enggak apa-apa. Pakai celana. Tapi ya gitu aku pakai jaket yang panjang guys seperti ini guys ini guys jadi jaketnya panjang ya nutup ke bawah nih jadi masih oke ini untuk kamarnya guys kamarnya seperti ini habis dihias tapi sekarang bunganya udah mulai kering nah seperti ini. Ini spraynya itu beda kayak aku kalau bilang tuh hampir-hampir kayak karpet atau hambal gitu ya spray di sini kalau selimut sama aja sih sini seperti ini guys ini guys ini aku masuk di pasar ada bunga-bunga kayak gini ada ini ada mainan-mainan kayak gitu juga toko jam sebetulnya di dalam ada pasar yang lebih ini ada orang jualan buah rame banget guys untuk di pasar sini ini nggak tahu pasar apa namanya cuma this is not the market name, Ji. This is the place says Shisha Wala Darwaza. Shisha Wala Darwaza. Shisha? Shisha Wala Darwaza. Oh. Ini guys, ini kendaraan umum. Kayak bajaj, riksa, gitu ya. Ini di sini. baju Pakistan guys ini big heavy
sini apa namanya? Kita lagi pergi di supermarket di Pakistan. Indonesia. Go to other. Ini tas model di Pakistan, guys. Tas untuk kalau kita pas kondangan gitu ya guys, kayak gini bagus. Kalau yang sana nggak suka, mungkin kalau untuk kondangan gitu lebih bagus yang seperti ini. Ini namanya curi kalau di Pakistan guys. Ini gelang khas Pakistan. Untuk harga di sini 225 rupiah, seperti sekitar 25 ribuan ya satu set ini. Bolehkah ya sekarang? Imtiaz Mega guys di Gujarat.